Yaqulullahu li'abdihi, Allah berkata kepada hambanya, ya abdu, wahai hambaku, anta, sesungguhnya engkau, la tamliku, tidak memiliki apapun. Hakikatnya engkau tidak punya apa-apa. Kamu tidak memiliki apapun. Beli gableg apa-apa. Illa ma malaktuka, kecuali aku yang memberikan hak kepemilikan itu kepadamu. Bisanya kamu punya sesuatu karena aku yang mengasih kepada kamu. Ya, hak kepemilikan. Hak kepemilikan pun bukan hak kepemilikan sertifikat, itu hanya HGU, hanya hak guna usaha atau hak guna pakai. Suatu waktu nanti aku ambil lagi. Itu. Jadi apapun yang kau miliki sebetulnya tidak lebih, itulah titipanku kepadamu. Ku beri namanya hak guna pakai atau hak guna usaha. Setelah selesai kontraknya, kamu pulang itu semua kambil semuanya. Setuju silakan, ya udah. La tamliku nafsaka, termasuk juga engkau tidak memiliki dirimu. Fa ana khaliquha, karena dirimu itu, jiwamu itu adalah aku yang menciptakannya. Engkau bukan mencipta sendiri. Ya, dirimu adalah bukan ciptaanmu. Pada saya atau tidak? Ini bukan teori, ini realita. Dirimu bukan ciptaanmu. Kalau ia memang dirimu itu adalah ciptaanmu, tentu engkau akan menciptakan dirimu orang yang paling cerdas. Betul enggak? Kenapa jadinya on? Iya. Karena aku yang cipta. Wala tamliku jasadaka, termasuk jasadmu juga. Fa ana sawaituhu, aku yang menyempurnakannya. Kubuat matamu begitu indah, itu aku yang menyempurnakannya. Matamu sejajar, itu aku yang menciptakannya. Telinga mau dua di samping dengan parabolanya, dengan antenya, ya, menampung suara, ya, dengan hidung di tengah-tengah, dengan dua lubang, dengan wajah yang cantik cerita, itu aku yang membangun, kamu tidak terlibat. Saya juga kalau bisa mah pengen badan saya kayak Pak Edi, gede, tinggi. Tapi ini kan bukan bikinanku, bikinan siapa? Bikinannya Allah. Ini satu hal yang sifatnya merupakan badihiyat. Badihiyat itu bahasa Jawanya gampang celipang. Enggak usah pakai teori, hal yang paling gampang. Iya, kalau 2 miliar 750 juta dikalikan 3,5, mikirnya setengah mati kamu nih. Tapi kalau 1+1, iya, nalar badihiyat yang sifatnya intuitif lah, secara gampang aja bisa paham bahwa jasadmu bukan ciptaanmu. Iya, bukan ciptaanmu, bukan bikinanmu. Wala tamliku jasadaka fa ana sawaituhu, karena aku yang menyempurnakan. Ketika engkau sempurna, aku yang menyempurnakan. Ketika engkau cacat, lahir tanpa tangan, tanpa kaki, memang aku sengaja bikin seperti itu supaya orang tubuhnya sempurna bersyukur kepadaku. Kalau semua manusia aku buat sempurna semuanya, engkau akan tidak mengakui akan kekuasaanku. Ketika ada orang cacat, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, itu untuk percontohan bagi dirimu untuk bersyukur kepadaku. Untung aku dikasih bisa ngomong. Paham enggak? Kalau orang mukanya jelek, itu buat contoh buat kamu supaya kamu bersyukur dikasih wajah yang cantik. Tuh, yang jelek, hidungnya melesak ke dalam, bibirnya doer.
Ya, matanya kicor satu. Baru engkau sadar bahwa engkau cantik jelita, engkau bersyukur. Nah, kalau aku balik gimana? Kamu yang cacat, dia yang cantik. Ya, boro-boro bersyukur kepada aku. Malah engkau hinakan orang yang cacat itu. Ya, sama sekali tidak kau hormati. Kasihan juga enggak. Ya, nyapa barang jualan juga, orang butnya barang jalan, kamu enggak peduli. Silakan aja. Betul enggak begitu? Ini satu. Ini artinya apa? Minal badihiyat yang gampang sekali bisa dipahami. Anta bitaqum. Engkau bisanya tegak berdiri, bisanya eksis. Ya. Itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati ji'ta ila dunya, dan berdasarkan keputusanku engkau kuhadirkan ke dunia ini. Siapa yang memutuskan engkau hadir ke bumi? Bukan dirimu, bukan bapakmu, dan bukan ibumu. Ibu bapakmu tidak pernah terbesit pikiran sedikit pun untuk membuat kamu. Dari awal juga bapak dan ibumu hanya untuk mencari kesenangannya sendiri kok. Kamu lahir berdasarkan keputusan Tuhan. Banyak orang yang pengen punya anak sampai 15 tahun gak punya-punya anak. Banyak kan? Dukun habis dukunnya gak bisa. Bayi tabung gak jadi juga. Cloning apalagi. Terus? Memang. Nah, ini adalah paling mendasar. Jadi namanya tauhid, mengesakan Tuhan. Tolong jangan terbatas hanya engkau menjadi Tuhan satu. Paham itu mah gampang. Kemahesan Tuhan itu bukan hanya bilangnya satu, bukan. Satu juga bukan satu matematika. Ya, kalau saya sistem matematika bisa dibagi dua enggak? Jadinya berapa-berapa? Setengah. Bagi empat jadi berapa? Kalau satunya Tuhan bisa dibagi enggak? Bukan satu matematika, satu keutuhan. Jadi Tuhan Maha Esa itu bukan hanya bilangannya satu. Ya, satu keputusan, satu kehendak, satu keinginan, satu kekuasaan. Itu maksudnya. You are nothing, kau tidak ada apa-apanya. Jadi keberadaanmu berdasarkan keputusan Tuhan. Jasadmu ciptaan Tuhan. Iya. Kehadiranmu siapa yang menghadirkan? Nah itu mengesakan Tuhan seperti itu. Bukan yang satu lawan dua, bukan. Bukan yang satu sama dengan setengah ditambah setengah, bukan itu satunya. Itu. Paham kira-kira? Iya, gitu. Sampai engkau bisa eksis juga, itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati, dan dengan keputusanku juga. Jikta ila dunya, engkau hadir di dunia keputusanku. Ya. Sing padang lawan-lawan tempongnya kan bagian kita. Bagian malaikat, bagian setan, iblis. Iya kan? Aku yang menentukan. Dan aku bisa memaksakan segalanya. Aku bisa memaksakan segalanya. Aku maha pemaksa. Setuju atau tidak? Iya. Iya. Al-Qahar. Limanil mulku liyum lillahil wahidil qahar. Punya siapa kerajaan dunia ini? Untuk Tuhan yang maha pemaksa. Al-Qahar dipaksakan. Suka tidak suka. Aku menjadi gini pasti terjadi. Karena aku adalah Tuhan. Aku bukan level seperti kamu. Aku adalah makhlukku. Itu kalau ngomong lebih keras lagi. Ya Abdu, wahai hambaku,
Qul la ilaha illallah. Ya, katakan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau bahasa Indonesia yang agak sedapnya, Tuhan itu hanya Allah. Sumastaqim. Lalu setelah engkau memproklamirkan bahwa Tuhan hanya Allah, bersikap konsisten untuk selamanya. Sing ajeg, sing lempeng. Jangan mancela, mencele. Jangan leab, leob. Iya. Jangan bergoyang. Fala ilaha illa ana. Tidak Tuhan kecuali aku. Tuhan itu hanya aku. Itu. La wujuda haq. Tidak ada satu wujud keberadaan yang asli ada. Tidak ada sesuatu yang wujud aslinya kecuali adalah milikku, untukku. Wa kullu ma siwaya minni. Apa saja di alam dunia ini, langit, bumi, ya, matahari, bulan, Merkurius, iya, Venus, bumi, Mars, Jupiter, iya, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan semua galaksi-galaksi, semuanya selain aku, apa saja. Kullu ma siwaya minni adalah berasal dari aku. Bersumber dari aku semuanya. Berawal dari aku. Datangnya daripada aku. Min sun'i yadaya, hasil ciptaan tanganku. Ya, milikku, ku ciptakan sendiri, ku buat sendiri. Wa min nafkhati ruhi, dan juga ku tiupkan dari rohku. Selesai semuanya. Kurang apa lagi? Sampai rohnya ku tiupkan dari rohku. Aku yang buat. Pak Rahmat hidungnya mancung. Aku yang buat. Darwijam hidungnya pesek. Aku yang buat. Yang menetel seperlunya juga aku yang buat. Yang ada bolongannya saja aku yang buat. Semuanya. Itu hasil kerja tanganku. Ya Abdu, kullu syai'in li. Semua apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi, ini semuanya adalah milikku. Ngerti? Ke atas. Ini semua milikku, hei manusia. Paham enggak? Semuanya milikku semuanya ini. Kamu tidak lebih hanya sebagai tamu kok. Iya. Ya. Tidak untuk selamanya kok. Fala tunazi'ni mali. Jangan berantem dengan aku, memperebutkan sesuatu yang menjadi milikku. Jangan berebut kepemilikan bersamaku. Semuanya milikku. Kamu tidak punya apa-apa. Kuberikan kepadamu kapan saja dan kuambil darimu kapan saja. Ada urusan. Setuju silakan, tidak sudah, selesai. Kalau enggak mau ya sudah pulang sana. Ini harus diterjemahkan Allah segalak itu ya. Selama ini kan kamu kan ya Tuhan tuh Rahman Rahim. Iya, Ghafurur Rahim, iya. Tawwabur Rahim inggi, iya. Tapi ingat Allah juga Syadidul Iqab. Mengerti? Itu. Allah juga maha galak. Allah juga maha pemaksa. Allah juga syadidul iqab. Allah juga syari'ul hisab. Allah juga muntaqimu. Allah juga maha pendendam. Allah maha marah.
Iya. Jadi yang enak aja, Rahman Rahim, Ghafur Rahim. Iya. Tawabul Hakim. Iya. Yang lengkap dong dari dua sisi. Jadi jangan la tunazia. Jangan berebut. Apa saja yang jadi milik, udah jangan rebutan. Ngerti gak jangan rebutan? Jadi gini. Kamu mengatakannya minal muwahhidin. Mengklaim aku muwahhidun. Aku mengesakan Tuhan. Tuhanku Maha Esa. Di mana kesan Tuhanmu? Ketika ku tanya, dari mana rumah ini sebagus ini kau bangun? Kau jawab, ini adalah hasil keringat kerja kerasku, hasil jerih payahku, keringatku. Mobil dari mana? Beli mana? 3 miliar di mana? Dari dealer. Istrimu cantik, iya, kepokokan di Kemat. Jadi engkau bertuhan dan engkau mengklaim Tuhanmu Esa, di mana keesaannya? Engkau membanggakan dengan kecantikanmu, engkau membanggakan dengan keilmuanmu, engkau merasa dapat harta, dapat susah payah sendiri, di mana keberadaan Tuhan? Yang selama ini kau yakini ku dapatkan sendiri, habis jerih payahku, banting tulang, peres keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang, peres keringat. Nggak dikasih Tuhan? Enggak. Mau dapat cewek sendiri kok. Di mana esanya? Kalau Tuhan Maha Esa, ternyata ketika sakit, lalu Allah kasih kesembuhan, yang disanjung dokter kok. Yang dipuja-puja obat paten. Atau malah kalau melihat dukunnya, dukunnya disebut sakti-sakti. Allah enggak sakti, yang sakti dukun. Itukah makna ini lagi memaknai keesaan Tuhan. Hanya Allah, semuanya hanya Allah. Yang bikin kau kaya, ini tidak, hanya Allah. Yang bikin kau sakit, hanya Allah, hanya satu. Yang menyembuhkan, hanya Allah. Yang menciptakan langit bumi, hanya Allah. Itulah makna Esa. Bukan Esa satu. Paham, bikin dia. Sakit, siapa yang bikin penyakit? Hanya Allah. Yang menyembuhkan, hanya Allah. Ketika semuanya hanya Allah, berarti kau sudah mengesakan Tuhan. Itu mana tauhid. Bukan hanya satu bilangannya, bukan dua. Iya, jadi jangan berantem memperebutkan sesuatu yang menjadi milik. Ya sudah. Di mana kita mengimplementasikannya? Ketika Pak Edi mobilnya hilang, Alphardnya hilang. Mobil Alphardnya hilang. Siapa yang bisa mengambil mobilmu? Siapa yang bisa menghilangkan mobilmu? Ya sudah, yang dengan mas ya sudah, tinggal minta lagi, ya Allah aku ikhlas, aku minta lagi yang baru. Apa namanya yang bagi yang setara namanya, yang Toyota lah gitu, Mono, Velfire, ya Allah aku ikhlas. Alphard hilang, aku minta Velfire. Dikasih. Jangan lalu marah-marah. Sebab maling sendiri pun kalau Allah tidak kasih izin tidak akan bisa mencuri mobilmu itu. Tahu si Kabayan? Iya. Akan dirampok rumahnya. Akan dijahati. Perutnya ditekan malam, pengen berak, keluar akhirnya. Selamatkan. Itu kan si Kabayan. Iya. Kali-kali keselamat bahaya. Ya karena kejujuran hatinya, dia kasih selamat saja. Semacam itu. Itu maknanya mengesahkan Tuhan itu jangan berebut kepemilikan.
Masalahnya bagaimana engkau itu meyakini Tuhan Maha Esa tapi berebut kepemilikan dengan Tuhan? Orang yang berebut kepemilikan berseteru enggak? Bermusuhan enggak? Ke pengadilan enggak? Mobil Alphard ada yang mengaku, ini mobil saya. Tapi dia, saya dapat beli kok. Ini kwitansinya. Orang, ini juga aku punya di BPKB-nya. Berantem enggak? Polisi. Jadi ketika engkau merasa memiliki di dunia ini, apapun yang kau miliki, sekecil apapun, jangan pernah merasa memiliki, itu milik Tuhan. Ketika engkau mengklaim itu adalah milikku, berarti engkau berantem dengan Tuhanmu. Paham, aja heran. Iya. Ya, iya. Jadi sebetulnya kita tidak memiliki apapun. Kita hanya dititipi oleh Allah. Hanya hak guna pakai, hanya hak guna usaha untuk sementara. Nanti kemana? Kau tinggalkan semuanya. Nanti suatu ketika kamu akan yakin bahwa itu bukan milikmu. Pada saat engkau pulang, udah jatuh tempo, sudah expire, udah masa kadaluarsanya sudah datang, engkau tidak akan minta tambahan waktu. Ya Allah, aku jangan pulang dulu karena anakku masih baru tamatan SD. Nanti kira-kira sudah selesai kuliah, nggak bisa. Ya udah deh, ditunda setahun, nggak bisa. Ya sudah satu jam aja bertemu dulu, nggak bisa. Satu menit nggak bisa, satu detik pun nggak bisa. Pulang, diseret sekalian pantungnya. Wa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nanti ketika kamu pulang, bajumu pakai sarung, pakai kebaya, pakai topi, ganti baju enggak? Apa namanya? Ketika pulang, ganti baju enggak? Apa bajunya? Namanya? Kapan? Warnanya apa? Warna batik enggak? Pakai baju seragam namanya kafan. Ada kantongnya enggak? Nanti naruh uangnya di mana? Enggak ada, karena kamu tinggalkan semuanya. Wes paham. Kain kafan pedi, enggak ada kantongnya. Karena ketika kamu pulang, enggak pakai kantong, karena semuanya akan kau tinggalkan semuanya kok. Suka atau tidak suka. Boleh enggak pengen ganti warnanya merah? Enggak bisa, putih. Nah, beli kita ngomong ya. Anak kantong ya beli. Enggak ada kantongnya ya. Ya karena apa yang mau kau bawa? Sepeser pun tidak kau bawa kok. Ditinggal semuanya. Berarti kan juga belum tentu oleh anak cucu pun digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Enggak tentu kok. Kalau engkau ingin menentukan hartamu untuk kebaikan, sekarang kau tentukan. Jangan kau serahkan pada anak cucumu. Enggak ada yang menjamin. Habis buat main judi kok. Buat kawin lagi, judi lagi, kawin lagi, judi lagi. Iya, ya ada kubur juga. Bukan baca doa buat kencingin kuburan kamu kok. Ya, tega kok. Ya. Ada enggak bapaknya mati, anaknya enggak ikut mandi, enggak ikut nyolat, nyongkelin lemari, berbutan sertifikat, ada enggak? Itu terjadi. Apalagi kita. Nabi Muhammad mati, mana sahabatnya? Lagi rapat.
di sakif Bani Sa'diyah. Sama kan. Kita kan artinya enggak usah ngayal tinggi-tinggi lah, Rasulullah sebagai teladan kita. Mana para sahabatnya? Lagi rapat sakif Bani Sa'diyah. Rapat apa? Rapat khilafah. Ya kalau anak kita kan sama lagi berebut nyokelin sertifikat kan. Ke lemari cari sertifikat. Tetapi saya ingin mencoba menjelaskan supaya kamu jangan sakit hati. Ada satu alasan kenapa Nabi meninggal nggak ada yang ngurusin, mereka rapat. Dalam sistem ilmu tata negara bahwa tidak boleh ada stagnan dalam pemerintahan ini. Enggak usah sehari dua hari, satu jam saja bisa bubar negaranya. Itulah makanya aturannya itu adalah presiden dan wakil presiden tidak boleh naik pesawat bareng-bareng. Itu protokolernya. Nah kalau jatuh, presiden dan wakilnya mati semuanya. Dalam beberapa jam memang Menteri Pertahanan otomatis jadi presiden atau menteri dalam negeri atau menteri luar negeri atau menteri kehakiman dan sebagainya. Ya tapi kan ukurannya berpencang, itu kan bisa bubar negara. Jadi ada alasan kalau saya bahwa para sahabat itu tidak boleh ditunda. Ada yang usul, sudah urusan khilafah mana nanti ini Nabi, nggak bisa, ini penting. Iya, sudah nggak usah ikut Madinah, sudah presiden mati ya mati, silakan urus di sana. Ini urusan bagaimana? Gitu, paham nggak? Ini untuk membesarkan hati saya supaya saya jangan ngenes. Membesarkan hati saya supaya jangan ngenes gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan Abu Bakar, menyalahkan Umar, karena mereka paham, mereka para politisi ulung ya, paham. Jadi nggak bisa. Itu sih gampang, mandikan mayat Rasulullah sih gampang, demi siapapun bisa. Tapi ini gimana negara ini? Karena konfliknya sangat besar sekali. Iya, berebut kekuasaan. Ada opsi Quraisy, opsi Ansor, opsi Muhajirin. Iya, dan lain sebagainya. Itulah persoalannya. Oke, jadi itu semuanya adalah titipan Allah semuanya. Jadi kalau titipan tuh, kalau yang punya datang diminta lagi dikasih ke enggak? Pak Rahmat punya usaha titipan sepeda motor karena rumahnya dekat jalan raya. Yang dekat Pak Edi ya. Iya. Jadi dari kampung kan naik sepeda, naik motor mau ke Bandung kan gitu. Kan dititipkan di situ. Di perempatan kan juga ada motor tua mau ke Bandung masih tuh naik bus kan. Itu atau di sini Kaji Masrur tuh titipan sepeda motor, penerbangan dua dari segala macam. Motor terus naik bus ke Jakarta itu sehari kan 5.000. Nah ketika yang punya datang kartunya diserahkan nih, kartunya motornya diambil, dikasihkan enggak? Kalau yang punya titipan itu nangis menjerit-jerit menahan motornya tiba-tiba diambil, gila enggak orang itu? Nah sekarang saya tanya, ketika sesuatu diambil Allah, kenapa kamu nangis? Ketika istrimu diambil, kenapa nangis? Ketika anakmu diambil, kenapa nangis? Kenapa? Berarti kamu gila nggak? Jujur aja, iya saya gila. Iya. Itu persoalannya. Jadi kita ngaji rasa semacam ini nih. Iya, iya. Selama ini saya dikacau balau ini. Kalau begitu saya percaya titipan, bohong dong begitu. Hanya basa-basi aja. Selama ini kok hanya basa-basi kok. Iya titipan Allah, ya buktinya nangis dia. Tapi anak kesayang, ya itulah dia. Istri kan masih tetap berita, iya. Nanti dikawin orang lagi ya, aduh.
Urdud kulla syai'in ilayya. Kembalikan apa saja kepadaku. Usmiru biyadaya. Akan ku kebangkan sehingga berbuah, berhasil, berkembang dengan tanganku. Wa uzidu fihi, dan juga ku tambahkan, ku kembangkan, ku tumbuhkan. Bikarami, dengan kebaikanku, dengan kemurahanku, dengan kedermawananku. Aslim kulla syai'in, serahkan semua saja. Aslim ilayya, serahkan semuanya kepadaku. Ya Allah, ku serahkan semuanya kepadamu. Sebagai pemilik yang hakiki adalah engkau, terserah engkau. Hartamu, sawahmu, mobilmu, jasadmu, rohmu, semuanya serahkan Allah. Taslam min kulli syai, engkau akan selamat dari segala sesuatu. Tidak akan ada yang bisa mencilakakan dirimu apabila kau serahkan semuanya kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah, kuserahkan urusanku hanya kepada Allah semuanya. Ya us kader sawah saya Gusti Allah, anak dekat Gusti Allah, rabi dekat Gusti Allah, diberi ben, ya wis cukup teman ya mangga, wis selesai. Kok tega? Ya harus tega, harus tega. Ya sudah. I'lam anna abdi al-amin, ketahuilah bahwa hambaku yang dapat dipercaya, yang menjadi kepercayaanku, abdi al-amin alayya, huwa alladhi radda siwaya ilayya, dia akan menyerahkan kembali apa saja kepadaku. Apa saja selainku, semuanya terserah Allah. Ini yang kuasa adalah Allah. Termasuk mana yang boleh kau pakai dan mana yang tidak boleh engkau pakai. Semua fasilitas yang diciptakan, aku yang menentukan, bukan siapa-siapa. Bahkan rasul-rasulku, nabi-nabiku, tidak kuberi hak untuk melarang siapapun untuk menikmati fasilitas ini. Aku yang menentukan. Itulah makanya halal dan haram adalah hak prerogatif Tuhan semuanya. Ngerti? Kanjeng Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa kau berani mengharamkan sesuatu yang kuhalalkan. Nabi Muhammad ditegur, apalagi kamu Pak Rahmat mengharam-haramkan, enak aja. Semuanya ciptaan Allah, yang menentukan boleh dan tidak boleh adalah adalah Allah. Kita mah tugasnya hanya mengikuti. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, kerjakan. Kalau yang disuruh, kerjakan. Nabi tidak mengharamkan, hanya menyuruh dan melarang. Negara boleh melarang nikah usia dini anak-anak, melarang, tapi tidak boleh mengharamkan. Paham dikit-dikit. Negara boleh menyuruh belajar 12 tahun, tapi tidak mewajibkan
Paham enggak? Iya, ini persoalannya. Atas dasar apa manusia biasa seperti saya kok berani mengharamkan? Mengecek siapa sih? Saya kan bukan apa-apa. Selagi alam ini, selagi pondok ini, saya yang membangun, saya menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak dong. Betul enggak? Satpam di depan, kata saya, itu teman saya, Pak Edi, silakan masuk. Enggak bisa Bu ya, ini kan pandemi, saya pecat kamu sekalian. Yang berhak melarang itu ada saya di sini, otoritas. Satu contoh, mana? Saya tidak sedikator itu. Iya, ya satu contoh, oh begitu, siapa yang boleh, termasuk surga neraka. Siapa yang boleh masuk surga? Urusan apa kamu melarang orang masuk surga? Namanya punya siapa sih? Kadang-kadang orang memposisikan dirinya lebih tinggi dari Tuhan. Gak bakal bisa masuk surga, itu orang kafir. Memangnya surga milik kamu? Kamu sendiri yakin gak masuk surga? Gak sadar kadang-kadang. Dikiranya Tuhan tuh adeknya barangkali. Iya, ditongor-tongorkan. Ini persoalannya. Ya udah, hak prerogatif Allah. Kalau memaafkan, ya boleh saja. Kalau menghukum, boleh saja. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man. Ayat ini kan dibaca tiap tahlil. Betul enggak? Tapi sekalipun begitu, tu'izzu man tasya wa tudzilu man tasya, tudzilmu kaliman tasya wa tanzilmu kaliman tasya. Tapi ada kalimat ungkapan yang indah, biadikal khair. Walaupun begitu, aku yakin ya Allah, engkau maha baik kok. Enak banget kok, segitu indahnya gak paham. Selamanya kau pahami apa biadikal khair tuh? Di tanganmu ada kebaikan gitu. Biadikal ikut tetap ing tangannya panjenengan, akhir utawi kebagusan, berarti engkau di tanganmu ada kebaikan. Dia maksudnya. Sekalipun, aku yakin kau maha baik. Iya, Pak Edi, sekalipun Pak Edi sekarang lagi susah, iya, mobil lagi digadekan, iya, istri lagi sakit, iya, ini. Tapi sekalipun begitu saya yakin kau, Pak Edi baik sama saya kok. Iya, tolonglah 10 juta aja. Ya kan begitu. Kudu jangan mah lagi ngolok Gusti. Lagi membujuk Allah. Kendati pun engkau berkuasa mutlak, apa saja bisa, menghukum orang bisa, memaafkan bisa, memberi jabatan orang bisa, mencopot jabatan bisa, tapi oh yakin engkau maha baik. Iya, gitu. Taslam mikulli syai. I'lam anna 'abdi, ketahuilah bahwa hambaku al-amin alayya huwa alladhi radda siwa'i ilayya. Undur ilayya, lihatlah aku, lihatlah aku. Ini lihatlah aku. Kaifa ujri al-qismata, lihatlah aku bagaimana aku membagikan rezeki-rezeki kamu itu. Taro al-ata'a wal-man'a ismaini, engkau lihat mengabulkan doa dan menolak doa adalah dua isimku, dua namaku. Lita'arifa, lita'arufi alaika, supaya engkau kenali. Al-Qabdu dan Al-Bastu adalah, Al-Basitu dan Al-Qabidu adalah dua sifat milik Allah.
Artinya aku tetap punya kuasa mutlak untuk menerima atau menolak permohonan-permohonanmu. Itulah makanya saya sering mengatakan, ketika engkau meminta sesuatu kepada Allah, apa saja, di samping engkau bersungguh-sungguh memintanya, ndep-ndep, tawadu, ya kan, dengan tetesan air mata berlinang, bangun tengah malam, ya itu penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu persiapkan dirimu supaya engkau dilihat Tuhanmu, engkau layak untuk diberi. Itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.